warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal juga meningkati. Kita ketemu lagi di Salam Talk Series edisi yang ke-34. Nah, kesempatan kali ini hadir Kak Aldina Friskan Medianti, seorang desainer dari sebuah startup bisnis, perusahaan kecil. Sebagai seorang desainer, beliau menghandle klien untuk memaksimalkan brand mereka, terutama di media sosial. Penting untuk dipahami bahwa ternyata ketika sebuah brand muncul ke permukaan, selain aspek selling, dalam hal ini adalah juga aspek brand awareness itu sangat penting ternyata di era digital seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, beliau akan bercerita tentang hal yang sering dialami oleh para startup begitu, dan juga beliau juga bercerita tentang begitu kompleksnya ternyata seorang desainer itu harus melakukan sebuah kampanye untuk agar sebuah brand itu bisa akhirnya tersosialisasi dikenal oleh masyarakat luas. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan selalu bergabung dengan channel Fatih Zimani sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita Anda berlimpah kebaikan. See you next. Baik, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, hari ini bagus lagi bertemu. Hubungan jarak jauh. Jakarta-Bandung ya. Lumayan jauh. Ini Kak Friska boleh memperkenalkan diri ke teman-teman? Aku Friska, dulu muridnya Kak Agus. Di SMP. Udah berapa tahun lalu berarti ya, udah lama banget King. Sekarang di Bandung sebagai visual designer. Baik-baik. Boleh disampaikan Kak Friska, kenapa ada di Bandung, kemudian sekarang kalau nggak salah merintis bisnis ya, perusahaan kecil, mungkin boleh dijelaskan. Kalau di Bandung sebenarnya karena menikah, suami di Bandung, jadi kita stay di Bandung akhirnya ambilnya. Terus kalau dari usaha sendiri itu sebenarnya usaha kecil. Jadi awalnya aku kerja di digital agency. Selama setahun lebih lah, hampir 2 tahun. Terus karena ikut orang kan lagi pandemi, ya kondisi nggak stabil juga di kantor. Kami juga mikir kenapa nggak kita bikin sendiri aja, toh ilmunya juga udah ada. Jadi kita akhirnya buka digital agency. Tujuannya itu lebih ke bantu UMKM untuk dapet apa ya, exposure lebih lah lewat sosial media, karena kan nggak semua orang ngerti cara jualan lewat sosial media. Ya, sudah. Dilanjutkan, boleh? Ada lagi? Sebenarnya awalnya itu, terus sekarang berkembang jadi ada foto produk, segala macamnya, dan udah mulai merambah ke bikin website juga. Itu sih. Okay. Ya, lumayan lah. Baik, sekarang bicara tentang apa namanya digital agency ya. Iya. Tentang digital agency sebenarnya ada yang bisa Kak Friska sampaikan, digital agency itu sebenarnya apa, ruang lingkup kegiatannya atau mungkin tugas-tugasnya seperti apa, dan mungkin manfaatnya tentang digital agency itu seperti apa? Sebenarnya kalau ruang lingkupnya tuh luas banget, cuman yang kadang orang salah nyira itu dikiranya kita udah punya target penjualan untuk klien. Mereka ngiranya gitu. Tapi sebenarnya kita lebih ke target sosialisasi untuk brandnya klien ini ke orang luas. Gitu sih. Jadi agak beda nih sama anak marketing yang cuma yang jualan aja. Jadi emang mereka kan target penjualan sekian gitu kan. Kalau kita target, ya kalau kita targetnya bukan profit, tapi pengenalan brand ini ke orang banyak. Lebih ke situ. Ya, berarti lebih ke campaign ya, lebih ke awareness ya, brand awareness mungkin ya. Iya, lebih ke brand awareness-nya lah. Baik-baik. Nah, sekarang ruang lingkup digital agency-nya seperti apa sih, kalau boleh tahu? Seperti apa praktik di lapangannya, seperti apa? Misalnya ada sebuah brand, kemudian minta tolong usaha kecil, seperti itu. Kebetulan nih lagi pegang brand kosmetik. Akhir-akhir ini lagi mulai banyak brand kosmetik. Itu mereka punya medianya, sosial medianya udah ada, tapi interaksinya jelek, terus nggak ada yang ngelola lagi, nggak bisa ngedesainnya, terus cara ngasih iklannya, bikin iklan biar sesuai target tuh kadang kurang paham lah.
akhirnya ya udah kita ada tim itu, ada fotografernya, kita ada desainernya, ada copywriter juga, terus ada bagian website juga sama data analis. Jadi jadi daripada mereka bayar apa ya, bayar apa pegawai bulanan yang harus lebih mahal hitungannya, mereka bisa bayar tim kita dengan apa harga satu pegawai ini udah whole package nih satu timnya kita gitu. Include begitu ya. Udah include semua. Ya, ya. Berarti ringkasnya ketika Anda memiliki brand, Anda ingin mengenalkan ke masyarakat luas begitu, maka digital agency dalam ini usaha kecil dibutuhkan ya. Jadi membantu memperkenalkan, dan ternyata itu yang unik ternyata kalau mungkin kalau istilah marketing sifatnya hanya sebatas selling ya, menjual ya. Ya kalau digital agency ternyata tidak hanya sebatas menjual, jadi tadi ada copywriting, designer, data analyst, berarti ternyata untuk sebuah brand sampai bisa dikenal masyarakat itu ternyata aspeknya begitu iya, kompleks. Lumayan ya. Lumayan banyak lah yang dibutuhkan. Ya, sekarang mungkin boleh di disampaikan Kak Friska, kira dari sekian supporting tim begitu tadi, kira-kira boleh dijelaskan seperti apa sih copywriting, kemudian apa sih apa namanya data analysis, dan kenapa untuk sebuah branding perlu bicara data gitu. Kalau fotografer semua udah tahu lah ya, bagian foto-foto produk udah pada paham lah. Kalau data analis itu dia jadi gini, kita misalnya bikin postingan, tapi kita nggak tahu targetnya tuh usia berapa sampai berapa sih, brand ini tuh banyaknya konsumennya umur berapa gitu kan, sama gendernya apa, yang tinggalnya daerah mana. Nah itu tugasnya data analis untuk cari tahu. Itu tuh ntar bisa ditarik, ada sistemnya untuk mereka tarik data dari sosmednya atau dari penjualannya, kayak gitu-gitu. Untuk copywriter sendiri, mereka lebih ke semua yang berhubungan sama tulisan. Bisa caption, bisa artikel, kayak gitu-gitu butuh copywriter. Karena kan kalau misalnya ownernya bikin copywriting juga, terus ownernya ngejual juga, kan dia bingung kan? Jadi, dan bahasa yang pemilihan bahasanya pun mereka lebih apa ya, menyesuaikan lah sama target. Ya, ya. Data analyze, kemudian tadi copywriter, fotografer, ada lagi selain tiga itu tadi? Nah, semuanya itu sama desainer. Kalau desainer ya yang berhubungan sama grafis lah, bikin iklan, bikin semuanya lah. Terus, nah semuanya itu yang mimpin itu project manager. Jadi yang kontak langsung ke klien itu project manajernya. Jadi dari project manager nanti disampaikan ke kita timnya. Dan kadang project manager ini bisa merangkap jadi account eksekutif. Jadi si account eksekutif ini dia yang mencari klien lebih tepatnya. Jadi kayak salesnya lah kalau ini ya. Ya, berarti kalau brand kita ingin lebih dikenal dan lebih hemat gitu ya. Iya, lebih hemat lah. Bisa kecil jawabannya ya. Berarti kan nanti kalau nge-hire orang kan kalian udah apa harus ngajarin lagi dari awal gitu kan, jadi Nah, kan jadi untuk mengurangi inilah, ngurangin budget ya, ngurangin budget lah lumayan, dan ngurangin waktu juga sih kalau ngajarin lagi copywriting, ngajarin lagi ini kan lumayan repot ya. Iya benar-benar, karena biasanya kalau seorang pemilik bisnis biasanya sebaiknya dia tidak menjadi admin ya, maksudnya tidak dia lebih bersifat ekspansi bisnisnya ya, bertemu investor kemudian ini biar ditangani oleh orang yang tepat seperti itu. Tentang pertama mungkin tentang UMKM yang selama ini pernah menjadi klien dari usaha kecil, mungkin boleh diceritakan sebenarnya mungkin apa namanya katakanlah persoalan-persoalan umum atau mungkin semacam kesulitan-kesulitan yang sering mereka temui di lapangan itu seperti apa? Mungkin kondisi secara umum sih klien-klien UMKM itu sebenarnya apa namanya? Mereka kesulitan di mana, kemudian siapnya bagaimana? Yang banyak itu sekarang, jadi mereka udah generasi di atas aku kan milenial, udah atasnya lagi nih yang kurang ngerti sosial media, tapi mereka main sosmed tapi nggak ngerti cara ekspor lebih lanjut kan. Rata-rata itu sih, jadi kita harus jelasin lagi gimana cara kerjanya, kayak gitu-gitu sih. Karena mereka suka nggak paham nih, kayak kok ads-nya cuma apa, kok udah diiklanin tapi cuma segini, kayak gitu kan. Padahal butuh waktu ya untuk kayak gitu, nggak bisa langsung sehari jadi gitu kan.
Ya. Berarti kliennya mungkin beberapa lebih ke di atas generasi di atas. Nah, banyak. Nah itu sangat-sangat unik. Gimana seorang Rizka dalam ini atau mungkin Rizka kecil apa namanya itu kan perbedaan cara berpikir, perbedaan konsep tentunya. Gimana apa namanya strategi untuk berdialog dengan mereka? Okay. Jadi kitanya yang harus lebih pelan-pelan banget ngasih tahu. Jadi kadang kita tuh bilang kalau mau pakai jasa kita jangan ambil yang cuma sebulan karena sebulan itu kan nggak kelihatan hasil biasanya. Mungkin minimal ambil 3 bulan lah biar baru kelihatan datanya gitu kan. Nah itu kadang jelasin cuman kan kadang mereka nggak sabar ya. Jadi dari nggak sabar itu kita yang ngasih tahu gini loh Pak kalau sebulan itu belum ketahuan nih orang-orang kan baru tahu ini brand apa belum kenal jadi. Gak bisa kamu langsung jualan minta langsung laku tapi mau lewat sosmed. Kalau mau langsung laku mending langsung masuk ke toko aja gitu kan itu pasti udah jualan lah kalau offline gitu. Jadi lebih ke pelan-pelan ngasih taunya harus benar-benar dikenalin dari awal banget sih. Jadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sering diajukan boleh tahu kira-kira seperti apa biasanya mereka? Ini banyak ini sih kok followers nggak nambah. Nah itu sering banget. Padahal baru 1 minggu. Iya. 1 minggu kan nambahnya masih pelan-pelan banget kan. Jadi itu sering banget. Terus sama penjualannya nggak nambah-nambah. Padahal kan kita ngenalin produk, orang harus percaya dulu baru mereka mau beli gitu kan. Nah itu, kadang tuh mereka dalam 1 minggu aja mereka udah kok ini belum kelihatan perkembangannya. Udah gitu sih. Itu sering sih. Oh iya. Lebih ke, apa namanya? Ini kan kalau boleh dibilang para pemilik brand ini mereka investasi untuk hal-hal yang sifatnya bisa dibilang tidak memberikan hasil yang langsung begitu ya. Jadi beda kalau misalnya kita selling, kita punya produk, kita jual, kita dapat profit. Nah, apakah bagaimana ini pasti pasti tidak mudah untuk meyakinkan mereka bahwa sebuah digital agency sifatnya dia sebenarnya supporting, tapi sebenarnya memberi dampak luar biasa gitu. Tapi tidak bisa dirasakan langsung, tidak seperti kita langsung dapat keuntungan, dapat profit. Adakah semacam kendala seperti itu untuk meyakinkan mereka? Ada sih. Biasanya tuh ada juga kemarin tuh agak klien sempat baru sebentar karena nggak sabar, akhirnya sebulan aja terus nggak lanjut. Tapi akhirnya dia nanya lagi. Ini bisa lagi nggak? Ternyata begitu sosial medianya dia nggak aktif, kok dia tambah susah untuk jualan? Karena kan jualan untuk offline sekarang agak susah ya. Orang-orang lebih senang jualan online gitu kan. Begitu dia nggak dapet waktu lah untuk ngurus sendiri, mulai kerasa kan agak. Ya kalau untuk katakanlah kriteria sebuah brand yang memang nanti bisa mudah untuk diterima oleh pasar, diikuti oleh follower baru. Saya kriteria brand yang memang katakanlah ideal atau memang yang direkomendasikan oleh Rusa Kecil, sebenarnya sebuah brand itu harusnya seperti apa? Kalau sekarang itu mending apa karena konsumennya kan umur 20-30 ya yang banyak belanja. Kan kalau udah di atas itu biasanya udah cari yang udah lama lah brand-brand lama biasanya yang dicari kan. Kalau yang umur 20-30 itu berarti ya penyampaian brandnya harus ngikutin zaman sih. Kayak sekarang kan lebih kepengennya friendly, kesannya dari packaging pun pengennya yang estetik gitu kan rata-rata sekarang tuh. Kita lebih encourage ke situ sih. Jadi bahasanya lebih apa ya, lebih kayak teman lah ke customer tuh. Berarti beda-beda customer, beda script writing-nya ya, beda cara penyampaiannya. Kalau untuk tadi bicara Rusa Kecil ya, bicara tentang brand. Nah, sekarang kalau bicara tentang media sosial gitu. Media sosial itu dari sudut pandang digital agency itu seperti apa? Mungkin kalau kita sebagai sudut pandang user itu sebuah tempat untuk performance gitu ya, tempat untuk menunjukkan keseharian kita, bisnis kita. Mungkin dari sudut pandang seorang digital agency, media sosial itu sebenarnya seperti apa? Media sosial tuh kalau dari sudut pandang digital agency ya, itu tuh platform yang paling bagus untuk memperluas bisnis sebenarnya. Jadi
dari teman-teman ikut nge-share kayak gitu kan, itu juga orang-orang jadi tahu bisnis kita gitu kan. Nah itu sebenarnya paling gampang, karena sekarang tuh apa ya, kalau dilihat tuh orang lebih gampang percaya kalau temennya yang share sebenarnya. Jadi kayak aku suka share kan, suka share makanan atau apa gitu, orang tuh kayak enak ya kayaknya makanan ini, nggak lebih gitu, daripada kita langsung ini brand bagus loh, orang-orang tuh kayak ragu kalau kita tiba-tiba ngejual langsung gitu. Udah itu paling bagus sih, dengan kita deketin teman-temannya, ntar pasti nyebar makin luas kan, biasanya dari rekomendasi teman orang kalau gitu sih. Media sosial mungkin seperti air ya, dia sangat dibutuhkan, sangat krusial apalagi untuk bidang bisnis ya. Tentang media sosial tadi ada faktor pertemanan juga ya, orang lebih mudah untuk meyakini sebuah brand. Terlepas apa memang nanti benar bagus atau tidak, tapi biasanya ketika teman dekat mereka atau barangkali malah tokoh idola mereka merekomendasikan, mereka akan lebih mudah untuk trust, lebih mudah untuk langsung ada transaksi begitu. Nah sebenarnya kalau untuk media sosial sendiri, bolehkah mungkin disampaikan semacam apa ya, sistem organiknya, atau mungkin barangkali kalau katakanlah misalnya media sosial itu anggaplah sebagai manusia begitu ya. Kalau manusia ada kepala, ada badan, ada kaki. Artinya kalau media sosial itu sebenarnya unsur-unsur yang perlu kita ketahui tentang media sosial itu sebenarnya apa? Apakah cuma sebatas, apakah hanya sebatas fitur posting, fitur tagging, ataukah ada hal yang lain dari sudut pandang seorang creator? Media sosial itu kalau menurut aku ya, selama kerja di media sosial itu ke stimulus jatuhnya. Jadi apa yang kita lihat itu stimulasi ke otak, kita jadi pengen, akhirnya kita mau apa, kayak misalnya kita teman jalan-jalan, ih kayaknya enaknya jalan-jalan gitu kan. Jadi itu kayak stimulus untuk ke otak sih kalau buat aku. Jadi kalau isi media sosial negatif, ya ikut ke bawah negatif juga jadinya. Iya. Jadi lebih ke apa namanya? Apa ya jelasinnya? Ya. Inspired energi yang menggerakkan seorang untuk melakukan sesuatu ya. Nah, biasanya boleh disampaikan bagi pola-pola para user itu menggunakan media sosial sejauh ini yang fiskal mati seperti apa? Kalau yang aku lihat, apa yang lagi tren, misalnya ada artis apa bikin sekarang lagi K-pop banget nih. Jadi yang lagi tren tuh sekarang karena K-popnya lagi naik banget, dramanya juga lagi banyak banget yang nonton. Jadi suka diselip-selipin tuh meme dari drakor untuk jadi bahan di postingan di brand-brand biasa gitu. Lagi banyak itu sih, jadi orang jadi gampang, ih brand ini ternyata tahu drakor ini juga nih, jadi interaksi jadi banyak, jadi akhirnya ngobrol gitu kan. Jadi lebih ke situ sih, orang-orang lebih apa yang lagi kebawa aja sih. Jadi begini ya, kalau gimana ya jelasin ini? Kalau mungkin meminjam istilah marketing apa istilahnya tuh yang gampang dimengertiin. Iya, apa? Ekonomi waving begitu, ekonomi gelombang apa yang lagi tren, kita masuk di situ. Kayak kemarin kan sempat ada tren tuh yang apa? Surat formal tapi enggak formal bahasanya, tapi enggak formal cuman ketikannya tuh surat formal gitu kan. Akhirnya ya kan sempat ada tren itu kan. Itu akhirnya semua masuk ke situ kayak gitu. Iya. Berarti hikmahnya buat usaha kecil adalah bahwa sebagai digital agency kita harus update ya, benar ya? Harus iya. Kita harus update, kita harus upgrade wawasan kita, keilmuan kita, keterampilan kita terutama. Nah, bolehkah tahu bagaimana pola-pola pembelajaran, katakanlah bahwa kita meskipun kita desainer, kita fotografer, kita juga belajar loh. Jadi sejauh mana Kak Friska ingin menyampaikan bahwa para tim di Rusak Kecil ini memang mereka para pembelajar, mereka memang orang-orang yang memang qualified, mereka memang orang yang tepat begitu. Untungnya ya, tim Rusak Kecil ini isinya kan kita temenan deket lah lumayan gitu kan. Jadi kita tuh suka nongkrong bareng, dan kalau kita dapat info apa tuh saling share. Jadi apapun infonya kita share. Mau itu positif, mau negatif dari media kita share. Karena itu nanti jadi inspirasi ke kita juga gitu kan.
Sampai ada kita random lihat iklan aja, kadang suka kita share, eh iklan ini lucu ya, kayak gitu. Itu tuh, jadi kita bisa lihat ambil bagusnya di mana nih iklan ini, kenapa iklan ini rame, kayak gitu. Jadi kayak nonton aja, kamu baca baca komik aja. Baca komik aja tuh juga udah ngasih, kan vibe-nya tiap, tiap ini beda-beda lagi kan. Kalau yang suka baca kan tiap copywriting, tiap buku juga beda gitu kan. Nah, itu tuh udah bisa jadi apa tambahan inspirasi lah. Baik, berarti intensitas juga, intensitas pertemuan baik fisik ataupun non-fisik. Jadi ternyata para tim di Rusa Kecil ini, meskipun mereka punya tugas masing-masing, tapi ternyata mereka masih saling terhubung ya, saling melengkapi, saling berikan informasi. Nah, sekarang masih bicara tentang branding, bicara tentang Rusa Kecil juga, tentunya meskipun lokasi di Bandung dengan UMKM, unit-unit usaha mikro begitu di Bandung, tentunya sosok Rusa Kecil tentu juga punya idealisme, punya impian bahwa meskipun kita ada di Bandung, tapi pasti punya impian bahwa kita bisa go global, kita bisa bisa apa namanya, bisa masuk ke level nasional, bisa lebih, tadi impact-nya kita bisa lebih luas. Sejauh mana Kak Friska bisa menyampaikan atau mungkin meyakinkan nanti siapapun viewer viewer video ini, terutama pemilik brand, bisa meyakinkan bahwa Rusa Kecil yang meskipun usianya baru 1 tahun katakanlah begitu, tapi memang punya idealisme, punya punya visi ke depan yang memang memang bagus begitu. Mungkin boleh disampaikan. Sebenarnya karena tertolong pandemi, semua orang online, jadi apapun yang kita lakukan online tuh bisa dilihat dari manapun. Kayak sekarang aja aku sama Kak Agus kan jauh ya. Kita jauh aja, kita bisa saling tukeran info, tukeran apa. Jadi sebenarnya jangan kebatas di target satu tempat aja. Kita harus bisa berani untuk lebih luas gitu sih. Dan Rusa Kecil pun kliennya nggak cuma di Bandung, kita ada di Jakarta, ada di Bekasi, di mana-mana. Jadi sekalipun kita, lanjut, boleh lanjut. Nah, jadi kalau walaupun kita stay-nya di satu kota, kita pun bisa ngerjain dari luar kota, karena ya itu enaknya karena semua udah online. Kita pun kalau dibutuhin kita bisa ke sana, kalau emang harus banget ke sana kita ke lokasi atau enggak, ya udah kita di rumah aja itu pun masih bisa ngerjain lah walaupun online semua. Dan alhamdulillah lancar gitu semua. Sejauh ini berarti klien dan Rusa Kecil setidaknya dari Bandung ya? Enggak, kita ada yang Jakarta, ada yang di BSD juga ada kemarin. Kita ada di Bekasi, kayak gitu. Yang di Bandung nggak sebanyak, lebih banyak yang di luar kota malah daripada yang di Bandung. Bagus. Berarti itu bukti tanpa harus banyak, tanpa harus banyak berkata-kata, itu bukti bahwa Rusa Kecil sudah dikenal begitu ya. Wah, lumayan lah. Nah ini barangkali nih ya, barangkali pertanyaan unik barangkali ya. Kalau selama ini Rusa Kecil membesarkan begitu, membantu membesarkan brand-brand yang ada di Bandung terutama, seperti apa strategi Rusa Kecil untuk membesarkan Rusa Kecil sendiri? Apa maksud Pak Agus? Jadi mungkin pertanyaan ini ya. Ngerti. Kan kita sibuk untuk membesarkan brand orang. Nah, sekarang bagaimana kita kita juga meng-awareness, kita mengkampanyekan Rusa Kecil juga punya strategi untuk juga bisa dikenal masyarakat luas. Mungkin pertanyaan ini ya. Ini barusan aku baru ngomong sih sebenarnya sama suami, kan dia project manajernya. Jadi aku baru bilang, ini kayak kita udah lama banget gak update deh sosial medianya. Kita tiap hari update punya klien, tapi punya kita sendiri gak pernah update, cuman ada postingan dikit banget gitu kan. Kayaknya kita harus mulai apa ya, nyempetin waktu untuk apa ya, sosial media kita dibagusin lagi, terus yang anak IT-nya juga masih agak sibuk kan, jadi kita harus website juga dibenerin lagi, karena kemarin kan Kak Agus sempat tanya website ya, tapi kita belum rapih gitu websitenya, jadi dan emang ada plan untuk bikin CV, semoga jadi PT gitu ke depan. Tapi untuk target dalam waktu dekat sih pengennya bikin CV dulu sih, sama cari kantor yang lebih proper lah. Baik. Berarti karena itu kakak ajukan karena bisa jadi itu akan menjadi celah kecil yang kita busy sibuk dengan brand client, tapi kemudian akhirnya
internal kita ini menjadi terabaikan dan sebagainya, yeah. Itu kita kita hindari begitu. Ini barangkali pertanyaan terakhir barangkali ya. Kira-kira apa yang ingin ke Friska sampaikan untuk para terutama startup ya, para mereka yang terjun di bisnis terutama, bagaimana mereka sebaiknya memulai khususnya untuk brand awareness itu, bagaimana step-nya seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana, dan kemudian saran yang perlu mereka lakukan seperti apa? Benernya paling awal tuh harus tahu tujuan bikin usahanya apa. Harus ada tujuan utamanya, harus ada apa, dan harus sabar sih, karena kan kenalin usaha baru ke orang itu nggak gampang ya. Kalau 3 bulan awal nggak ada pemasukan itu wajar sebenarnya. Gitu. Lebih ke itu aja sih, harus tahu tujuan utamanya apa, itu harus yang dipegang terus kayak terakhir. Jadi ada tujuan, customernya harus jelas siapa yang mau ditargetkan gitu. Ya tujuannya misalnya kayak saya jual makanan nih, saya jual seblak aja. Tujuannya seblak ini mau dijual ke siapa? Kan nggak mungkin seblak tapi ke anak balita, itu kan nggak mungkin ya. Jadi harus tujuan utamanya tuh ada. Terus tujuannya ini mau di sebesar apa usahanya? Itu juga nentuin sih sama target ke depannya. Kan ada yang pengennya usahanya udahlah serumahan aja gitu kan ada. Atau ada yang pengen punya cabang 100 gitu misalnya. Itu kan juga ada. Itu juga. Berarti harus mulai dari gagasan besar juga ya. Mau seperti apa bisnisnya begitu ya. Itu dulu. Mungkin boleh Pak Agus tambahkan satu pertanyaan lagi. Ini terutama ya khususnya buat para pemilik usaha, adakah saran sih mereka dalam memilih digital agency? Jadi kira-kira apa yang perlu mereka pertimbangkan sebelum mereka akhirnya membuat kontrak dengan digital agency? Karena begitu pasti begitu banyak, kalau kakak lihat di timeline Instagram saja itu para penyedia jasa konten medsos, media sosial itu sangat banyak begitu. Dan mungkin barangkali Kak Friska bisa memberikan saran, panduan untuk para pemilik usaha sebelum mereka memilih atau memutuskan untuk bekerja sama dengan sebuah digital agency. Sebenarnya sebelum memutuskan sama digital agency mana, itu pastiin kalian tahu si digital agency-nya ini visi misinya apa. Terus apa ya, tone-nya dia kayak gimana, cocok nggak sama kalian kayak gitu. Lebih ke situ-situ, gimana cara dia menyesuaikan idealisme sama kebutuhan. Itu juga penting sih. Kalau menurut aku. Itu juga ntar bisa dilihat dari proposal, dari itu kan juga ntar kelihatan ya. Jadi, tapi yang penting itu sih, kalian tahu cocok nggak tone-nya digital agency ini sama tone-nya kalian. Takutnya digital agency-nya muda banget, ternyata kan target kalian nggak semuda, apa nggak muda, bukan yang orang muda gitu kan. Misalnya targetnya ibu-ibu gitu kan, nggak cocok ya kalau ternyata digital agency-nya stylenya mahasiswa banget, itu kan udah jauh gitu, itu harus dilihat gitu. Kemudian selain itu, ada lagi? Sama paling ya, apa ya, cocok-cocokan sih, emang kadang ada brand yang, ada usaha yang sampai ganti berkali-kali, sampai ganti 3-4 kali digital agency, itu untuk nyari yang mana yang cocok aja sih, emang sama aja kayak nyari pasangan, kadang cocok-cocokan ya. Nah, digital agency juga gitu, cocok-cocokan. Kadang cara kerja digital agensinya beda sama cara kerja klien, itu juga ada. Jadi emang nggak bisa semua langsung klik gitu, harus ada waktu lah untuk ketemu di mana. Tone, warna, kemudian kecocokan ya. Kecocokan berarti lebih, tidak hanya logika berarti ya, mungkin kenyamanan jadi ya. Masuk kenyamanan berkomunikasi bisa menjadi unsur-unsur yang krusial juga sebelum memilih sebuah digital agency. Baik, terima kasih untuk Kak Friska untuk sharing ceritanya malam ini. Mudah-mudahan rusa kecil bekas menjadi rusa besar ya. Amin. Iya. Namanya cukup unik ya, apalagi dengan ejaan lamanya kecil begitu. Unique selling point-nya di situ. Mudah-mudahan selalu sehat di Bandung. Salam untuk suami, salam untuk tim di Rusa Kecil. Semoga pandemi lekas normal, kita beraktivitas seperti biasa. Amin. Terima kasih Kak Friska.
Salam sehat ya. Aku izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.